Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Rizky. Hari ini guys, hari ini saya nggak bikin konten makan guys, karena bibir saya masih belum sembuh, ada sariawannya sedikit guys. Jadi saya mau bikin konten masak mie guys. Dapurnya sederhana, di bawah sederhana sih, masih berantakan ya guys, maklum ya guys. Yuk kita saksikan saya masak apa guys. Bahan-bahannya yaitu ada sosis guys, ada sedikit gula pasir, bon cabe, penyedap rasa, garam, sama bumbu yang sudah saya haluskan tapi nggak begitu lembut ya guys, sama kecap bangau. Ini saus, dan ini bahannya, bahan utamanya mie bakmi guys. Yuk kita saksikan cara memasaknya guys. Masukkan minyak guys. Yang kedua masukkan sosis guys. Coklat guys. Oke, lalu kita masukkan bumbu. Kalau saya seperti ini cara memasaknya guys, soalnya biar matang dulu sosisnya. Sisa bumbu tadi ya guys, masukin ya guys. Sayang kalau dibuang guys. Oh, serang-serang lagi. Maaf ya guys, pakai masker. Bibirnya monyong, masih sariawan guys. Maaf ya guys. Kedua mie masuk guys. Sudah kecilin ya. Masukkan bumbu. Oke,
Cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.